alamiah, saya akan sharekan ilmu baru untuk anda. Okay, mungkin ada yang anda dah tahu, okay, mungkin ada yang part yang anda tak tahu, anda boleh ambil ilmu itu sebagai ilmu yang baru untuk anda apply in the future, okay, ataupun sharekan kepada orang lain lah, okay, di kawan-kawan Facebook ataupun ahli keluarga anda. Okay, so malam ini balik. Okay, selalu sangat kan kita dengar orang sebut pasal detox kan? Okay, detox, dia tengah buat detox. Okay, tahu tak apa tu detox sebenarnya? Okay, so malam ni kita akan tahu lebih lanjut lah tentang apa itu detox. Ataupun ada juga yang confused, diet ni sama ke macam detox? So anda rasa sama ke tak? Okay, so ada tak yang pernah dengar kalau nak kulit cantik ke kena detox dulu? Kalau nak kurus kena detox dulu? Kalau kurang subur pun nak kena detox dulu ke? Macam tu. Pernah dengar eh? Azwa pernah dengar? Okay, so itu sebenarnya dia related. So macam mana nak tahu lebih lanjut? Kejap lagi saya akan explain satu per satu. Okay. So badan kita sebenarnya ada beberapa organ yang dipertanggungjawabkan untuk detox. Segala bahan kotoran, sisa-sisa makanan ataupun racun lah. So kita ada 5. Okay, yang pertama adalah organ paru-paru lah, di mana dia mengeluarkan gas carbon dioxide. Okay, carbon dioxide ni adalah racun untuk kita. So kalau terlalu banyak carbon dioxide, kita boleh mati eh. Okay, yeah. So itu adalah racun, toksin untuk badan kita. So paru-paru kita yang tolong kita. Okay, dan yang seterusnya adalah, kejap eh, saya macam nak tutup gambar ni sebab saya tak nampak slide. Okay, so yang kedua adalah organ hati, di mana dia boleh menetralkan toksin dan menapis darah. Okay, so hati ni adalah organ yang paling utama lah, paling utama untuk kita keluarkan toksin seluruh badan. Okay, dan dikeluarkan melalui air kencing ataupun berak ataupun peluh lah. Okay, dan seterusnya sistem penghadaman. Okay, iaitu kolon lah. Kolon ni tahu tak apa dia? Usus. Kolon ni usus besar. Okay, so kolon ni adalah usus besar di mana dia boleh mengeluarkan bahan buangan melalui pergerakan usus. Okay, dan seterusnya organ detox kita adalah buah pinggang. Okay, di mana dia boleh menapis kotoran dan air dari darah untuk membentuk air kencing. So buah pinggang ni lah yang tolong kita untuk filter apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan juga ubat-ubatan, suplemen, dia menapis lah. So apa yang kita tak perlukan, dia akan keluarkan dari dalam bentuk air kencing. Okay, and then organ yang terbesar adalah kulit. Okay, so kulit ini dipertanggungjawabkan untuk keluarkan toksin melalui peluh. Okay, dan juga liang roma lah. Okay, so ini adalah organ-organ yang perlu yang kita semua perlu tahulah, yang mana dia boleh detox segala toksin yang ada dalam badan kita. Okay, so kenapa perlu detox? Okay, kalau tanya saya lah, saya kata yes, kita perlukan detox from time to time sebab kita semakin menginjak usia kan. So kita perlukan bantuan suplemen untuk membantu organ kita untuk function lebih baik. Okay, so samalah macam kereta. Kalau kita beli kereta kan, kalau kita dah lama tak servis, apa akan jadi dengan kereta tu? Kereta tu rasa berat kan, kereta tu rasa macam tak sedap lah nak bawa, nak drive. Kuat bunyi. Okay, so memang tak sedap. So that, macam badan kita, so makin berusia, that's why kita perlukan suplemen untuk bantu kita keluarkan benda-benda yang beracun dalam badan. Okay, so seperti yang anda dapat lihat sekarang di skrin. Okay, ini adalah salah satu kajian yang di mana dia dapat keputusan 90% penyakit yang timbul pada masa ini adalah bermula daripada usus besar yang menyimpan sisa makanan yang tidak terbuang. Nampak tak? Sangat besar persentagenya itu. Okay, kalau anda pernah dengar perut tu adalah punca penyakit, pernah dengar tak? Pernah. Itu adalah reason. Okay, even dalam tak silap saya, hadis lah ada mengatakan sama juga seperti ini. So kita adalah apa yang kita makan. Kalau kita selalu makan burger, makan fries, makan kek,
So nampak tak badan dia sedikit lebar berbanding dengan orang yang makan sayur, makan buah-buahan, makan makanan yang berkhasiat. Okay, so kita boleh nampak orang yang makan tinggi fiber ni badan dia lebih fit, okay, badan dia lebih sihat, okay, dan nampaklah muscle-muscle tak ada lemak yang berlebihan. Okay. Okay, so macam biasa saya punya talk biasanya akan ada slot fakta versus mitos ni. So sebab apa saya suka fakta versus mitos ni, sebab saya nak tengoklah anda punya pemahaman, anda punya knowledge sebelum-sebelum ni. Okay, mungkin ada yang berbeza ya, berbeza dengan pemahaman saya. Sebab kita kan ada education masing-masing kan. So pasti akan ada pemahaman yang lain. So saya nak tengoklah dulu anda faham ke macam mana ke. Okay, yang pertama okay, sama-sama boleh jawab Yang pertama, tubuh memerlukan bantuan detoksifikasi, fakta atau mitos? Okay, anyone boleh jawab tak? Sesiapa saja yang ada dalam sini boleh jawab tak? Saya nak tengok dulu. Fakta. Okay, fakta. Admin pun cakap fakta. Anis Fahana cakap fakta. Okay, No Auni, Sepudin cakap fakta. Okay, fakta. Kemaku cakap fakta. Okay, semua orang cakap fakta. Okay, yes, it's a fact. Okay, badan kita memang perlukan bantuan detoksifikasi. Yes, betul. Badan kita memang dah ada organ yang Allah dah bagi untuk dia buat auto cleansing, auto detox. Okay, tapi at one time memang kita perlukan bantuan seperti suplemen. Jika ada duit lebih, okay, boleh invest duit itu untuk kesihatan diri kita. Tapi macam mana pula dengan orang yang kurang berkemampuan? Okay, tak apa. Allah sendiri dah bagi liver, dah bagi hati, dah bagi usus dekat kita, dah bagi buah pinggang untuk detox sendiri. Tapi kalau ada duit lebih, it's okay. You can invest dekat kesihatan. Okay. So yang kedua, toksin akan menghasilkan gas, racun. Fakta atau mitos? Okay. Fakta, fakta, fakta. Okay. Okay, ramai dah respon tu. Okay, semua cakap fakta. Okay, yes, betul. So, apa yang anda faham, yes, toksin memang menghasilkan gas. So, that's why siapa yang ada kadar toksin yang tinggi dalam badan dia, that's why dia punya badan dia cepat berbau, mulut dia berbau, nafas dia pun berbau. Okay, berbanding dengan orang yang sentiasa makan makanan kesihatan lah. Okay, daripada orang yang makan fast food ataupun badan yang sedikit berisi, kurang makan sayur, nampaklah perbezaan dari segi bau itu sendiri sebab dia ada menghasilkan gas racun itulah. Okay, yang ketiga, kanser kolorektal kerap berlaku di kalangan lelaki. Fakta atau mitos? Fakta. Okay. So siapa nak cakap mitos? Okay. Mitos, mitos. Mitos. Okay, siapa, suara siapa tadi saya tak nampak nama dia. Okay, mitos juga. Kak Nozia pun cakap mitos. Okay, lagi. Ni sekarang soalan ni tak laju sangat macam tadi. Tak tahu. Mitos. Okay, oh semua orang cakap mitos. Okay, sebenarnya ia adalah fakta. Okay, kanser kolorektal adalah fakta sebab dia berlaku di kalangan ramai ramai di kalangan lelaki yang kena kanser kolorektal ni. Tapi perbezaan dia tak adalah ketara. Okay, lelaki adalah 60%, perempuan adalah 40%. Cuma kenapa lelaki kerap terkena kanser kolorektal? Okay, disebabkan lelaki punya lifestyle. Okay, sebab mereka lebih cenderung ada yang merokok. Okay, ada yang untuk non-Muslim, ada yang kuat minum alkohol. Okay, so and then dia punya persekitaran pun mungkin lelaki lebih buat kerja kerja yang apa, yang persekitaran dia kotor. So that's why dia boleh cenderung terkena kanser lah. Okay, dan yang seterusnya, makan nenas dan betik boleh menyembuhkan kanser. Fakta atau mitos? Okay, mitos. Lagi? Tak tahu. Auta. Auta lagi. Lagi siapa-siapa? QMD, mitos. Tak tahu, tak tahu. Mitos, okay. Semua orang cakap mitos. Semua ada yang tak tahu. Okay, so ini adalah mitos. Sebenarnya, dia bukan menyembuhkan. Okay, betul lah siapa yang cakap mitos tadi. Dia bukan menyembuhkan.
makan nenas dengan betik ni, sebab saya ada jumpa satu forum tau. Dia cakap makan nenas dan betik boleh sembuhkan kanser. So that's why saya tulis kat sini. Saya nak tahulah mungkin ada segolongan yang ada belief macam ni. So that's why saya tulis sini. Okay, tapi sebenarnya dia bukan menyembuhkan. Dia hanya melancarkan pergerakan usus itu. Tapi bukan setakat nenas dengan betik saja. Dia dalam golongan buah-buahan lah. Buah-buahan, sayur-sayuran yang boleh melancarkan pergerakan usus itu sendiri. Okay. Okay, so empat itu sajalah untuk fakta dan mitos versus mitos. So malam ini saya nak buat kelainan sikit. Saya nak ada sesi Q&A. Saya tanya anda. Okay, saya nak tanya anda. So siapa yang jawab betul, mungkin saya akan berikan sedikit cendera hatilah gift. So siapa yang berinteraksi dengan saya, dia bolehlah dapat . Okay, so kita masuk slide yang pertama. Apa itu detoksifikasi? Okay, detoksifikasi ni, okay, anda pun dah tahu dah. Dia adalah proses pengeluaran racun ataupun zat-zat yang bersifat racun dari dalam tubuh. So dia sebagai kita punya pembersihan diri secara natural. Okay, macam saya cakap tadi, kita dah ada organ kita yang lima tu, dia buat dia punya detox dia sendiri. Okay, secara natural. So cara kita buang toksin tu adalah melalui perkumuhan lah. Okay, perkumuhan kecil, besar dan juga peluh. Dan juga kita punya tubuh kita dah istimewa dah. Dah boleh ada self-cleansing. Dia boleh buang kita punya segala kotoran dalam badan itu dengan sendiri. Okay? Tetapi pengambilan nutrisi melalui suplemen akan membantu organ itu berfungsi dengan lebih baik untuk membuang toksin. Okay? So kalau anda jumpa doktor, kalau anda dengar talk daripada doktor, kadang-kadang mesti anda ada dengar doktor tak suggest suplemen. Betul tak? Betul. Doktor tak suggest suplemen sebab diorang punya nature of kerja tak boleh suggest. Okay, even dietitian pun. Tapi nutritionist boleh suggest. Kita tahu yang terbaik sebab bukan setakat kita suggest semata-mata . Tapi ada juga research kata suplemen memang membantu untuk orang dapat kesihatan yang lebih baik. Okay, so jangan risau untuk ambil suplemen. Okay, soalan yang pertama . Siapa yang jawab ni? Saya nak pilih seorang yang paling jawab lajulah. Okay, siapa yang jawab betul dia akan dapat free shaker dengan green fit. So ini adalah kita nak pilih satu dulu. So apakah tanda-tanda badan yang penuh dengan toksin? Okay, siapa boleh jawab dulu sebelum saya sharekan sekejap lagi? Siapa boleh jawab dulu? Ha? Gemuk. Nafas berbau. Gemuk. Tu suara Kak Kia? Ya. Yeah. Okay. So Kak Kia bolehlah dapat satu. Okay. Admin boleh take note Kak Kia jawab. Kak Kia laju tadi. Okay. So yang pertama, tanda-tanda badan yang penuh dengan toksin. Okay. Sembelit. Okay. Biasa kalau yang dah ada tanda-tanda susah nak berak tu, berapa hari tak berak, tiga empat hari tak berak, tak buang air besar, so sembelit dah tu. Okay, itu tanda badan anda toksin. Yang anda punya pergerakan usus tu slow, tak keluar pun. Anda punya apa, ketulan najis tu tak keluar laju. Okay, dan seterusnya, cepat letih, stres, rasa lembab. Ni sebab yelah kita bila kita badan penuh toksin, kita macam rasa lemau kan. Kita rasa ada satu masa tu badan kita rasa lemau, and then kita rasa macam dah lah kita tak aktif, rasa lemau, lepas tu rasa lembab pun ada. Semua tak selesa. Tak selesa, okay. Dan yang ketiga, cepat marah. Ni pun sama sebab kita tengah mood swing, tengah letih, cepat marah pula tu. Okay. Dengan yang seterusnya, selalu lapar. Okay, kenapa orang yang badan toksin ni selalu cepat lapar? Sebab apa yang dimakan tu, apa yang dimakan selama ni, dia tak diserap dengan sempurna. So that's why dia ada selalu lapar. So bila selalu lapar, berat badan bertambah. So inilah yang Kak Kia cakap tadilah, gemuk, masalah berat badan, betul tak? So dia sama je. So kalau badan yang penuh dengan toksin ni, dia punya tanda-tanda dia adalah berat badan makin bertambah.
So bila dia exercise pun berat badan dia susah nak turun. Turun. Okay. And then penyerapan nutrisi dia kurang efektif. Okay, dia makan suplemen tapi dia rasa suplemen yang dia makan tu tak berkesan langsung. So itu adalah tanda-tanda badan anda penuh dengan toksin. Okay, banyak sebenarnya tanda-tanda dia. Okay. And then next, senang dijangkiti penyakit. Okay, bila badan kita penuh sangat dengan toksin, dia menyebabkan badan kita ni imun dia jadi jatuh. Okay, so that's why kita lebih terkena senang terkena penyakit berjangkit lah. Okay. Dan ada kembung perut, okay, kembung perut sebab angin, okay, angin ni terperangkap di dalam perut, di dalam usus kita. And then perut buncit. Ada yang jawab perut buncit tadi, siapa jawab badan bau, semua betul, jerawat, boroi, perut buncit, semua ni betul. Tapi Kak Kia laju, Kak Kia dapat lah, okay, nanti ada lagi. Okay, and then merokok, kat sini ada tak yang merokok? So. Oh, kat sini kalau ada yang merokok tu bolehlah stop kejap. Saya tahu memang susah nak stop merokok. Kalau ada lah, kalau ada yang kat sini merokok, boleh stop merokok. Sebab merokok ni lah dia banyak buruk daripada baiknya. Okay. Dia boleh juga mengaktifkan sel-sel tu untuk jadi cancer lah. Tak kena sel, tak kena cancer paru-paru, kena cancer kolon. So dia boleh mengaktifkan sel-sel kanser tu. Okay, and then seterusnya orang yang tak bersenam langsung. So itu boleh menyebabkan toksin naik dalam badan dia. Okay, and then yang kurang ambil sayur dan juga ambil minuman alkohol dan juga kerap cirit-birit. So ini adalah tanda-tanda badan yang penuh dengan toksin. So ada tak anda ada tak dekat sini yang ada tanda-tanda badan yang penuh dengan toksin? Ada tak? Okay, ada. So malam ni minum green feed. Okay. Malam ni minum green feed, okay? So macam mana toksin ni terkumpul? Okay, apa punca-punca dia yang menyebabkan toksin itu terkumpul? Yang pertama, kurang minum air. Okay. Kalau minum air pun mungkin air tu tak bersih. Air tu tak ditapis dengan sempurna. Okay, and then seterusnya dia merokok. Dia merokok and then merokok lepas tu dia dalam persekitaran yang tak bersih. Okay, ada pencemaran lah, jerebu. So itu adalah salah satu faktor yang boleh menyebabkan badan ada toksin yang terlalu banyak. Okay, and then tak aktif. Dia punya lifestyle tak aktif. Dia hanya duduk saja, tak bersenam, tak buat kerja, aktiviti fizikal. Okay. Tak ada inisiatif nak keluarkan peluh lah. Kalau pergi kedai kat depan rumah tu pun naik motor. Bukan nak jalan kaki. Ada tak yang buat kat sini? Ha, kalau boleh, yelah, saya percaya lah kalau kita kerja, kita penat, kita kurang masa untuk exercise. Okay, even saya pun susah nak exercise. Tapi kita spend 30 minit sahaja untuk exercise dalam sehari. Okay, supaya kita dapat perlu. Okay, walaupun saya tak exercise, tapi saya ada jalan kaki, saya ada naik tangga. So saya rasa macam bolehlah ni. Okay. Kalau buat sauna tu, apa kalau kita buat sauna, kalau kita buat sauna tu? Sauna okay. Sauna, yes, dia memang membantu keluarkan peluh, kurangkan berat badan juga. Tapi kena make sure kena minum air banyak sebab dia boleh buat badan dehydrated. Okay? Okay. The last one is tak ambil fiber. So ini adalah kekurangan lah siapa yang tak suka makan sayur. Mungkin badan anda banyak toksin. So that's why kita suggest makanlah sayur. Ataupun tak jenis susah sangat nak makan sayur, makan suplemen yang ada fiber. Green feed lah jawapannya. Okay. Dah bagi jawapan terus. Okay. And then akibat toksin terlampau banyak. Okay. Banyak perkara buruk lah bila kita tak hiraukan toksin yang ada dalam badan. Okay. Yang pertama, bila toksin terlalu banyak, badan kita sukar nak menyerap nutrien. Okay. Kolon, sebab kolon kita tak bersih. Bila tak bersih, dia punya dinding-dinding usus tu ada kerak-kerak. So apa yang kita makan tu, nutrien dia tak dapat diserap secara sempurna.
So that's why kita nampak kita makan suplemen pun tak berkesan. Kita makan suplemen nak putih, tak putih pun kita makan suplemen nak lose weight, tak lose weight pun mungkin disebabkan terlalu banyak toksin. Okay. Dan yang kedua, boleh meningkatkan risiko penyakit kronik. Macam mana contoh penyakit kronik ni? Contohnya kanser kolorektal lah. Okay. Kalau terlalu lama sangat sembelit, ada sembelit yang kronik pun boleh juga menyebabkan kanser usus. Okay. Dan juga ada penyakit-penyakit lain lah. Contohnya diabetes, darah tinggi. Sebab bila toksin terlalu banyak, kita ni, kita punya nafsu nak makan tu makin membuat-buat tau. Rasa lapar je memanjang. Tak pasal-pasal dia makan banyak, dia tak kontrol sugar, adalah kencing manis. Tak pasal-pasal kena darah tinggi, tak kontrol MSG, tak kontrol garam ke apa. Makanannya tinggi sodium. Okay. And then seterusnya akan menyebabkan badan tu jadi lemah. Okay, sering keletihan, sakit sendi, tak bertenaga. Okay, lemau je. Ada tak yang lemau sekarang ni? Ada tak yang lemau? Dah berapa orang dah ni? 46 orang. Okay, makin bertambah. Alhamdulillah. Okay. Dan seterusnya, okay, akan ada masalah kulit. Okay. Kalau nampak muka tu tiba breakout tu, okay, memang mungkin disebabkan hormon. Mungkin disebabkan, nak datang bulan, jerawat naik. Tapi mungkin disebabkan toksin juga. Okay. Adakah anda detox diri anda? So, kalau tak, kalau mungkin disebabkan hormon, okay, tak boleh nak buat apalah. Sebab kita perempuan memang kita hormonal creature. Tapi kalau kita boleh detox, selagi boleh detox, kita detox, okay? Supaya dapat membantu kulit kita tak lebih lagi teruk lah. Kalau ada jerawat pun, kita akan cepat baik, okay? Faham tak setakat ni? Simple kan malam ni? Yeah. Okay, so manfaat proses detox. So, manfaatnya bila anda lakukan detox, fungsi hati akan lebih efisien, okay? Hati ni adalah organ yang paling utama lah. Okay, tadi awal-awal saya ada sebut organ hati tu dia menetralkan toksin dalam badan. So bila kita detox, kita sebenarnya membantu hati kita untuk lebih berfungsi dengan lebih baik. Okay, yang kedua, penghadaman akan jadi lebih sihat. Okay, sebab kita dah buang segala kerak-kerak yang ada di dinding-dinding usus, kita clearkan. Macam longkang lah, kita clearkan. So nampaklah pengaliran air senang je kan. Macam tu lah usus kita, ibarat dia macam tu lah. Okay, dan yang ketiga, dapat meningkatkan tenaga kita. Okay, apa yang kita makan tu dapat diserap secara optimum. Okay, dan yang keempat, dapat mengawal nafsu makan kita. Sebab kita, bila kita dah clearkan segala kotoran tu, bila kita makan dapat diserap secara sempurna. Dan indirectly kita boleh kawal nafsu makan kita. Sebab kita dah buang toksin. Okay, bila terlalu banyak toksin dalam badan, memang nafsu kita nak makan tu membuat-buat. Tapi bila kita dah detox, dia memang boleh membantu mengawal nafsu makan kita. Okay, and then kulit kita akan lebih sihat, lebih cantik, lebih berseri. Tak ada kusam. Okay. Macam nutrition kita. Macam apa? Nutrition kita. Cakap pasal Daniel kan? Okay, and then menguatkan immune system. Okay, sebab detox ni, minuman detox biasanya tinggi dengan antioksidan. So memang ada vitamin, ada mineral. So that's why dia boleh menguatkan immune system. Okay, and then dia boleh menurunkan berat badan. Okay, so siapa yang perlukan detox ini? Okay, untuk orang yang ada mempunyai berat badan berlebihan. Okay, dan ada masalah jerawat, ada masalah alergi, ada psoriasis, ada eczema. Okay, bolehlah ikhtiar detox dahulu. Okay, and then yang badan dia senang letih, mudah letih. Okay, tak bermaya je setiap hari, cuba try detox dulu badan itu. Okay, supaya dia, badan tu jadi lebih ringan. Okay, kalau ada yang high tak teratur pun, mungkin disebabkan hormon juga, tapi ada segelintir artikel yang saya baca memang ada disebabkan toksin juga bila haid tak teratur. So that's why kena detox dulu. Okay, and then sembelit. And then orang yang suka tahan buang air pun kena detox juga. Biasanya orang yang suka tahan buang air ni adalah perempuan, betul tak? Kalau kita balik kampung, kalau singgah RNA tu, kita macam geli kan nak masuk toilet tu. So kita lebih rela tahan buang air tu.
Okay, ni tak tahulah. Okay, saya rasa memang perempuan lah yang suka tahan buang air ni. Okay. Anak nangis. Anak nangis. Okay, so berbalik kepada soalan saya eh. Detox tu diet ke? Okay, ada juga yang confused. Detox tu diet ke? Sekejap eh, saya baca chat. Bahaya boleh menyebabkan batu karang. Betul tak? Yes, tahan air kencing. Yes, boleh menyebabkan batu karang. Okay. Detox tu diet ke? Okay, sebenarnya dia beza sikit. Dia beza sikit. Tapi dia relate. Dia relatable. Dia macam sekawan lah. Okay, kita perlukan dua-dua. Okay, kita perlukan detox. Kita juga perlukan diet. So, detox ni adalah untuk kita keluarkan racun lah dari tubuh kita. Sisa-sisa makanan, sisa-sisa yang ada di dinding usus kita, kita perlu buang supaya dia tidak kekal lama and then end up dia menyebabkan toksin dan racun yang akan membuatkan pelbagai jenis penyakit kronik yang akan timbul dalam masa beberapa tahun. So kita tak nak tu. That's why kita perlu detox sekarang. Okay. And then diet ni pula kita kawal pengambilan makanan. Okay. Mengikut individu seseorang. Okay, setiap orang dia ada dia punya kalori, dia punya intake dia. Okay, tengok size, tengok badan dia, tengok dia punya lifestyle, aktif ke tidak. Tengok lelaki perempuan, biasanya lelaki lebih sikit. Okay, so kita tengok dia punya faktor-faktor tu. Okay, kalau untuk orang yang maintain berat, dia ada sekian punya kalori. Kalau nak turun berat badan, dia ada pula calculation dia. Okay, kejap lagi hujung-hujung tu saya akan nak sharekan sikit macam mana nak kira tu. Okay. Sebab ada yang kata nak diet kan, tak pernah diet lah. Mungkin ini adalah ilmu baru untuk anda. Okay, so macam mana kaedah nak singkirkan toksin ni? Okay, ada pelbagai cara lah. Okay, yang pertama yang selalu kita buat iaitu setiap tahun kita akan puasa. So puasa tu diibaratkan sebagai kita rehatkan. Kita bagi rehat lah usus kita untuk bersihkan, untuk dia lebih improvekan dia punya function. So itulah kelebihan berpuasa. Okay, dan yang kedua, minum lebih banyak air. Minum lebih banyak air tu, okay. Ini soalan yang kedua eh. Saya nak tanya. Air requirement untuk seseorang itu. Macam mana nak tanya? Requirement. Drink. Diperlukan. Yang diperlukan. Berapa untuk seseorang itu? Faham tak apa yang saya tanya? Dan boleh tolong tak? 8 gelas. Air untuk seseorang itu. Sekurang-kurang. Untuk badan. Masalah air. Bagi 25. Saya dengar banyak suara. Saya bergantung tak nampak pada berat badan. Okay, bergantung berat badan. Saya baca chat sekejap ya. Saya baca chat. Berat badan bahagi 25. Okay. Yes. Azwa betul. Okay, so senang. Memang kiraan dia macam tu lah. Okay, dia kalau nak senang KKM kata 2 liter. Okay, tapi dia bergantung juga kalau orang itu aktif, dia perlukan lebih lagi. Kalau orang itu jenis yang selalu berada di outdoor, okay, dia perlukan banyak lagi. Okay, and then yang ketiga, bersenam. Okay, tadi yang kedua tadi Azwa dapat admin take note yang kedua. Okay. Okay, yang ketiga bersenam. Bersenam ni adalah salah satu cara untuk kita singkirkan toksin juga. Okay, sebab dia boleh keluarkan peluh. Okay, and then dia boleh juga aktifkan kita punya pergerakan usus. Supaya kita punya sistem pembuangan tu lebih laju, lebih bagus. Okay, yang keempat, buang tabiat buruk. Tabiat buruk tu contohnya yang merokok tadi tu lah. Okay. Kalau boleh, stopkan merokok. Okay. Memang susah tapi cubalah. Okay. Yang kelima, ambil vitamin C. Okay. Supaya kita boleh antioksidan tu boleh buang segala radikal-radikal bebas yang ada dalam badan kita. Dia boleh fight. Dia boleh buang terus. Okay. And then yang keenam, lebihkan pengambilan fiber. Soalan yang ketiga lah. Soalan yang ketiga. Berapakah intake fiber yang diperlukan oleh seseorang itu? Kalau sebelum ni dekat previous talk saya ada mention. Daniel pun pernah ada mention berapakah intake requirement untuk fiber. 200 gram banyaknya.
Banyaknya syahadah. Lagi sikit je tu. Lagi sikit je. Lagi sikit je. Sikit sangat tu 2 gram tu. Dah nak betul dah tadi. Siapa tadi? Dah nak betul dah. Banyak sangat tu. 150 gram tu banyak sangat tu. Ni beberapa kali ulang pun lah. Mungkin ada yang tak ingat kan. Okay, so siapa yang ingat ni? Siapa? Susah sikit kan nak ingat ni. Belum ada lagi yang jawab. Ah, Ana betul, Ana. Okay, saya nampak Ana. Ana jawab 20 gram. Ana jawab 20 gram. So kita punya requirement untuk fiber dalam sehari adalah 20 gram hingga 30 gram. Okay, so itu adalah requirement. Siapa yang sampai 100 tu memang banyak betul tu. Okay. Dalam Malaysia, hanya 5% sahaja yang capai pengambilan fiber yang mencukupi. Lagi 95% tu tak cukup pun 20% tu. Itu adalah study yang ada di Malaysia. So, dengan green feed, anda boleh capai itu dalam satu shaker terus. Sebab satu sachet tu dah ada dah 20 gram fiber kan. Okay. Yang ketujuh, kurangkan pengambilan gula lah. Gula ni dia lama-lama dia ada dalam badan, dia akan menyebabkan kencing manis dan dia juga akan mengkristalisekan darah. So dia bila terlalu banyak gula, dia akan panggil banyak bakteria pula kan. So ada macam-macam penyakit yang akan datang lah nanti. So that's why kita kena kurangkan pengambilan gula. Okay. Yang kelapan, dapatkan tidur yang cukup. Okay, make sure dapatkan tidur 8 jam sehari. 6 ke 8 jam lah. Okay, and then yang kesembilan, minum green feed setiap malam. So ini untuk orang yang boleh keluarkan duit sedikit saja, sebab green feed ni murah berbanding dengan produk yang lain. Okay, sebab produk yang lain, kalau anda tengoklah produk yang lain, kalau nak dapatkan satu set detox, dia campur ini, baru jadi set detox. Tapi kalau kita di Avalon hanya minum green feed sahaja, dah boleh detox, dah boleh dapat juga fiber. So itu the beautiful of green feed lah. Okay, senang. So ini adalah keistimewaan green feed. Okay, dia ada 9 bahan yang which is tinggi serat, okay, dan juga tinggi antioksidan lah. Okay, dia ada serbuk gandum, dia ada extract oligosaccharide, dia ada serbuk apple, serbuk spirulina, and then dia ada psyllium husk. Okay, dia ada serbuk lignin, extract rumput gandum, extract aloe vera dan juga chlorophyll alfalfa. Okay, saya pasti semua orang yang dekat sini tahu tentang ingredient green feed. Okay, kalau ada yang baru, orang baru kat sini, so ini adalah kita kata dia punya bahan yang bagus dalam green feed ni. Okay, untuk orang yang baru join lah, yang first time tak pernah guna green feed ke kan, so ini adalah bahan-bahan yang ada dalam green feed. Okay, so green feed ni dia ada beberapa jenis lah. Okay, yang pertama serat tak larut. Okay, serat tak larut contohnya rumput gandum tadi, ada psyllium husk, lignin dan serbuk apple. So function dia adalah untuk melancarkan najis. Okay, and then dia membantu mengelakkan sembelit dan juga buasir. Okay, and then seterusnya dia ada juga serat yang larut. Okay, so serat larut ni dia buatkan kita lebih tahan kenyang. Okay, tahan kenyang lebih lama so that kita tak adalah nak makan banyak sangat kan. Okay, and then melembutkan najis dan juga boleh menjaga berat badan. So apa itu serat larut yang ada dalam green feed? Okay, aloe vera, spirulina, chlorophyll alfalfa dan juga serbuk gandum. Okay. Dan satu lagi bahan utama, bahan yang special, oligosakarida. Oligosakarida ni dia adalah kita kata makanan untuk bakteria baik yang ada dekat usus kita. So that kita punya bakteria baik dalam usus tu, dia boleh dia boleh tumbuh, dia boleh membiak. So dia boleh meningkatkan prestasi meningkatkan prestasi usus kita. Okay, dan juga dia boleh mengurangkan pembentukan toksin di dalam badan. Okay, so nampak tak, selain anda kenyang, okay, disebabkan larut serat-serat tadi, okay, yang di mana boleh juga membantu anda kawal berat badan,
dan dia juga boleh membantu usus anda dapat bakteria baik. Okay. Okay, so ini adalah keistimewaan dia lagi. Kita boleh nampaklah Clean Fit ni sebenarnya senang sangat untuk kita ambil setiap hari. Okay, kalau kita pergi mana-mana, let's say lah kita balik kampung kan hari ni, kita tak perlu nak bawa berbotol-botol lah, macam set-set detox yang ada kat luar sana. Kita bawa aje Clean Fit. Senang masuk dalam handbag. Tak kacau pun space-space. Ha, betul tak? Okay, siap ada shaker lagi. Free. Okay, and then dia tidak menyebabkan sakit perut. Okay, dia tak ada pewarna, dia tak ada perasa, pengawet dan juga gula tiruan. Dan dia tidak ada bahan julap. Okay, dia tidak ada bahan julat yang di mana boleh membuatkan orang itu cirit-birit. Okay, sampai dia dehydrated. Dia tidak ada bahan julap. Okay, dan juga dia tidak mengandungi kandungan genetically modified organism. Maksudnya dia tidak ada bahan yang kita dalam lab test kita campurkan ini, jadi itu. Dia tidak ada. So dia guna bahan secara semula jadilah. Bukan jenis yang kita create dalam lab test macam tu. Okay. And then Green Fit ni dalam satu sachet tu ada 20 gram fiber. Okay, di mana keperluan setiap hari tadi fiber adalah 20 gram hingga 30 gram kan? Okay, ingat ramai yang salah tadi. Okay, dalam beberapa talk sebelum ni pun dah ada sebut. Okay, so ingat dalam sehari kita perlukan 20 gram hingga 30 gram sehari. So sehari saja anda ambil Clean Fit, anda dah capai keperluan fiber itu. Okay, jelas kan? Okay, and then Green Fit ni dia rendah lemak, dia tinggi vitamin dan juga tinggi mineral dan tinggi phytochemical. Okay, so kita syorkan Green Fit ni untuk diberikan kepada kalau ada yang sembelit, yang susah nak berak ataupun berhari-hari baru boleh berak, anda boleh cuba Green Fit ni. Sebab bila orang cuba Green Fit ni, first time dah minum, anda boleh rasa kesan dia esok pagi. Okay, siapa yang belum cuba lagi Clean Fit tu, anda cuba malam ni ataupun bila-bila anda cuba, esoknya pasti anda akan ke bilik air untuk berak. Dan anda perhatikan najis anda itu berminyak. Cuba perhatikan. Betul tak saya cakap ni? Balance yang anda pernah rasa. Betul tak najis anda berminyak lepas anda minum Clean Fit? Betul tak? Betul kan? Okay. And then yang kedua, orang yang suka detox. Kalau sebelum ni saya pernah detox masa saya sekolah dulu, saya pernah buat detox saya sendiri. Iaitu saya bancuh air lemon. Itu je yang saya mampu buat masa saya sekolah. So tapi kekurangan dia adalah saya kurang fiber lah, sebab bila lemon dia hanya jus je kan. Dia bukan fiber yang terlalu banyak macam Green Fit. Sebab Green Fit ni dia ada psyllium husk kan. So bila ada duit lebih, anda boleh invest dekat Green Fit. Hanya berapa? RM75 sahaja. Murah berbanding dengan yang lain. Okay. And then kepada yang ada buase, okay, anda boleh minum Green Fit ni. Dan juga yang ada masalah berat badan, yang ada inisiatif untuk diet, anda perlu detox dahulu. Detox dahulu guna Green Fit dan baru anda diet. Okay, diet bukan tak makan Diet tu maksudnya eat clean Okay, dan yang kelima, pentingkan kesihatan tubuh. So siapa yang penting kesihatan, anda boleh cuba Green Fit ni. Okay, so beza kurus dengan diet versus beza kurus dengan detox dengan diet. Okay, faham tak? Maksudnya kalau nak kurus, kalau anda hanya diet saja, ia mungkin tidak berkesan. Tapi kalau anda detox dulu dan anda diet dan anda bersenam, anda akan dapat kesan dia. Faham tak? Dekat gambar rajah ni yang saya buatkan untuk anda, yang anda tengok yang atas ni sekejap mana ni. Anda tengok sini. Kalau anda hanya diet saja hanya diet saja, lemak yang anda ada sekarang ni dia macam rumah tau. Dia macam rumah untuk toksin. So bila lemak banyak, toksin pun banyak. So bila anda diet, lemak tu hilang. Tapi toksin tu masih ada lagi sebab anda tak detox. So what happen? After that, bila kita badan kita terlalu banyak toksin, nafsu makan kita terlalu membuat-buat kan? So that's why kita boleh rebound balik berat badan kita.
So that's why lemak pun masih lagi ada dan menyebabkan kita ni hanya yo-yo diet sahaja. Kita punya kita punya intention nak lose weight tu tak jadi. Tak berkesan. Okay? Tapi kalau anda detox dulu, anda detox dengan diet. Okay? Tadi saya cakap lemak ni rumah untuk toksin kan? Okay, kalau anda diet, lemak anda hilang. Dan anda detox, toksin pun hilang. And then anda bersenam, anda akan dapat kesihatan yang lebih baik. Okay? Ini bukan hanya cakap saja ya, sebab saya ada buat. So ini adalah yang saya buat. Dalam bulan lepas saya ada buat intermittent fasting ni. Mungkin Shirley dengan Daniel pun dah tahu saya ada buat. Dalam satu minggu tu saya buat intermittent fasting. Tapi saya tak cerita detail lah. Saya punya menu, saya punya meal planning. So ini yang saya buat. Okay. So kalau anda ada planning untuk diet, untuk lose weight ataupun anda nak cuba sebelum anda buat sharing dengan orang lain, okay, anda boleh cuba dulu. Adakah anda berjaya buat? Okay. So ini yang saya buat dan saya dapat result. Okay, apa yang saya buat intermittent fasting. Okay, dengan saya campur detox adalah green feed lah. Green feed ni untuk detox saya. Dan saya diet, saya guna diet intermittent fasting. Okay, 16 to 8 hours method. 16 hours ni 16 jam ni maksudnya saya berpuasa. Saya puasa 16 jam, 8 jam tu saya makan. Tapi 8 jam tu bukan maksudnya saya makan je. Saya hanya pilih satu time tu untuk saya makan lunch dan saya dinner. Okay, contohnya ada dekat sini ya. Ini jadual saya lah hari tu. Contohnya pukul 12:30 malam sampai 8 pagi, kita tidur kan? Kita tidur. So itu dalam state kita tengah fasting lah sebab kita tak makan. Okay, tapi kalau 8 pagi sampai 12:30 hari pun saya puasa lagi, saya skip breakfast. Okay, biasa sebelum-sebelum ni saya diet, saya tak diet, saya makan nasi lemak. Tapi masa tu saya tak makan nasi lemak langsung. Saya tak makan roti pun. Saya skip breakfast. Okay. And then pukul 12:30 hari sampai 8 malam untuk saya makan lah. Saya buka puasa lunch dengan dinner. So saya lunch pukul 12. Saya dinner pukul 8. Pukul 7 macam tu. So apa yang saya makan? Nasi, sayur air dengan ayam bakar ataupun ikan bakar dan juga telur rebus. So itu yang saya makan. Okay. Dan 8 malam hingga pukul 12 tengah malam kita start puasa balik. So sebelum tidur tu kita ambil green feed satu session. Okay. So buat ini selama satu minggu anda akan nampak hasil dia. So dalam masa seminggu ni yang saya dapat saya hanya turun 0.5 kg. 0.5 kg tu dia still turun. Okay. Dia dalam penurunan berat badan yang selamat. Sebab bila dalam bidang kesihatan, kita tak suggest penurunan yang sangat drastik. Dalam 2 hingga 4 kg sebulan itu kira selamat. Okay, so saya kurang dalam 1 minggu 0.5 kg. So alhamdulillah dia dalam still dalam safe range lah untuk lose weight. Okay, and then suggested calorie per day ni, kalau anda ada yang dekat sini nak turunkan berat badan contohnya kalau anda obese ataupun anda overweight, berat anda ni anda kali dengan 25. Okay, ni kalau anda overweight kalau anda overweight, anda kali berat anda dengan 25 dan anda akan dapat kalori untuk seharian anda untuk kurangkan berat badan. Okay, cuba kira sekarang. Okay. Kalau anda nak diet lah, ini untuk ilmu anda juga kan. Okay, untuk diri anda juga ataupun untuk orang lain lah. Okay, tapi kalau anda obese, anda kalikan dengan 20. Okay, kalau gastrik macam mana ya? Kalau tak makan pagi nanti perut pedih. Okay, kalau yang gastrik tu, okay, dia lain. Dia kena isi sikit. Makan at least mungkin satu keping roti wholemeal. Okay, anda tak perlukan, ini intermittent fasting dia ada beberapa jenis tau. Jangan ikut saya bulat-bulat sebab anda boleh tengok badan anda sendiri. Contohnya pagi anda makan macam biasa and then lunch anda tak makan. Anda gapkan sikit tapi jangan terlalu lama gap. Okay? Boleh Syuhada? Sebab nanti takut gastrik kan? Okay, so clear tak tentang calorie per day dengan cara meal plan untuk anda amalkan lah untuk orang yang nak diet. Okay, sebab yelah
saya selalu juga perasan bila orang nak kata diet-diet tapi tak turun pun. Mungkin disebabkan dia punya cara pemakanan dia tu tak betul. And then dia tak detox juga. So ini yang anda boleh amalkan lah. Okay, kalau yang overweight, anda kali dengan 25. Kalau anda obese, anda kali dengan 20. So itu adalah kalori untuk anda makan dalam seharian untuk anda kurangkan berat badan. Okay, tapi kalau anda normal, anda nak maintainkan berat badan, kalau BMI anda normal, anda nak maintainkan berat anda, anda hanya kali dengan 30 sahaja. Okay? Clear tak? Clear tak? Okay? Clear. Okay, so tadi adalah testimoni saya lah di mana dalam seminggu saya nampak hasil bolehlah kurang 0.5 kg. So ini adalah testimoni pengguna-pengguna lain lah. Okay, ada yang guna disebabkan masalah berat badan. Sebelum dia minum GreenFit, BMI dia 26 kg. BMI dia adalah overweight. Okay, BMI dia adalah overweight. Tapi lepas dia mengamalkan GreenFit, dia punya normal, dia punya BMI dia turun normal. Okay, 24. Ni dalam range normal lah. Okay, sama juga orang yang ada berat badan ni, masalah berat badan, dia turun sebanyak 17 kg selepas dia mengamalkan GreenFit selama 4 bulan. Okay? Bukan 4 hari ya? And then orang yang ada, ada juga feedback orang yang sakit perut dan sembelit. Lepas dia mengamalkan GreenFit, dia rasa lebih segar. Okay, dah tak ada sakit perut dan juga berat badan menurun. Okay, dan sama juga macam ni ya, ada masalah berat badan. Bila dia mengamalkan GreenFit, memang dia boleh nampak penurunan dari segi berat badan tu lah. Okay, so itu adalah antara feedback yang kita dapat. Okay, mungkin anda juga pernah mengalaminya sendiri. Sebab saya percaya kat sini ramai yang dah minum GreenFit, anda pasti ada nampak kesan dia selain daripada buang senang, senang nak buang. Okay, anda mungkin ada nampak perbezaan, mungkin turun sedikit berat badan ataupun dah jadi slim. Ada tak? Okay, kalau ada boleh tulis kat ruangan chat tu supaya kita boleh bacakan untuk orang lain pun tahu apa GreenFit ni memang berkesan. Okay, so ini adalah penutup saya. Very simple untuk anda ingat sampai bila-bila. Healthy bowel, healthier you. Okay, segala punca penyakit start daripada perut kan. So kita make sure kita jaga pemakanan kita, kita jaga kita punya sistem penghadaman kita untuk kita dapatkan kesihatan yang lebih baik. Okay, supaya kita enjoy, kita tak ada moody-moody life kita, kita lebih ceria, lebih bahagia. Betul tak? Lebih senang buat kerja. Okay, so itu saja untuk malam ini. Segala yang kurang itu daripada kelemahan saya, yang baik itu datang daripada Allah. Itu saja daripada saya.